Halo semuanya, selamat datang di channel Belmas Project. Dan kali ini kita sudah berada di agen PO Haryanto Doyong. Dan ini banyak bis yang purple ya pada sore hari ini. Ini purple karena memperingati 1 Muharram di tahun 2023 ini. Nah, ini banyak banget bis yang sudah purple. Nanti kita lihat bis apa aja yang purple di agen PO Haryanto Doyong ini ya. Ini sekitar ada 9 unit bis PO Haryanto yang purple pada hari ini di Doyong. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita lihat situasinya seperti apa di agen PO Haryanto Doyong pada hari ini. Yuk langsung aja. Nah jadi begini nih kondisinya di agen PO Haryanto Doyong ya. Ini bisnya pada prei ngaspal dulu atau tidak beroperasi dulu sementara ya, dalam memperingati pergantian tahun baru Islam atau 1 Muharram di 2023 pada tahun ini. Ini udah banyak banget unit yang parkir teman-teman. Yuk coba kita lihat-lihat absenin ya, ada unit apa aja. Kita absenin yang pertama dulu nih, di paling ujung ada HR 07 ya, ini Man In Black julukannya. Kalau ini kayaknya perpalnya udah lama ya di agen PO Haryanto Doyong, soalnya ini kayaknya lagi turun mesin teman-teman unitnya. Semoga cepat mengaspal kembali ya. Dan di sebelahnya ada kembarannya HR 007 tadi, yaitu HR 023 Al Hasby. Ini biasanya mengisi line Doyong Wonogiri teman-teman. Al Hasby bersolawat. Ini ikut meramaikan perpalan di agen Doyong ternyata. Ini kayaknya tahun lalu juga ikut di tahun 2022. Terus di sebelahnya ini ada HR 028 dengan bodi Jetbus 3 HDT. Ini juga ikut meramaikan perpalan di agen PO Haryanto Doyong. Ini biasanya melayani jurusan tujuan Tayu ya. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman, perpalannya tuh. Bisnya pada berhenti dulu operasi sementara ya. Terus di sebelahnya ada HR berapa nih ya? Ini HR 166. Ini tujuan Malang, warna oranye. Ini udah berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4 bis. Terus lanjut ke sini ada HR 097. Ini jurusan Tayu, White Dove. Sini ada HR 141 Al Aziz. Ini dulu X-nya Al Aziz atau Al Aziz yang lama ya. Sekarang ini ribbonnya yang HR 141 berdampingan. Sekarang ini nickname-nya jadi Wareng, HR 045. Sekarang jadi keren ya, HR 045 Al Aziz Old. Ini kalau Al Aziz yang HR 141 ini Bojonegoro apa ya? Melayani jurusan Bojonegoro, Rembang Bojonegoro. Start awalnya dari Doyong. Terus di sebelah sini ada lagi teman-teman. Di sini ada HR 138 Batavia Ribbon dengan bodi Zeppelin G3. Ini bodinya awet banget ya teman-teman, dan masih keren aja, nampak gagah. Apalagi dipadukan dengan livery warna hitam dan livery abu-abu kayak gini ya. Wih, keren pokoknya Batavia Reborn. Terus di sebelahnya ini ada R003 dengan julukan Kalimasada. Ini itu jurusannya, rutenya mana ya? Doyong Matasih. Kalau Kalimasada ini paten dari dulu, belum pernah ganti-ganti line-nya. Dulu juga pernah dibawa sama Sam Ahok ya, kalau masih ingat. Ini juga keren ya, body Jetbus 3. Livernya warna gold gitu. Livery spesial ini, mantep. Jadi totalnya kalau di agen PO Haryanto Doyong ini ada berapa unit ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Batavia, 8 sama 9 Kalimasada. Jadi ada 9 unit yang perpal di Doyong pada hari ini ya. Dan ini biasanya nanti kalau malam ya, biasanya bisnya tuh dinyalain teman-teman. Jadi semua bisnya tuh mesinnya dinyalain, aksesorisnya dinyalain semua pas malam hari. Jadi kelihatan meriah banget pas malam-malam. Ini masih sore, jadi mesinnya pada belum dinyalain ya. Ntar kalau udah malam, wah, kelap-kelip lampu variasi dan mesinnya udah dinyalakan, jadi tambah keren banget. Biasanya kalau malam-malam itu juga rame mania-mania yang ikut meramaikan ya, terus mendokumentasikan juga. Ini kalau sore ini sepi sih teman-teman, manianya biasanya belum pada ngumpul ya. Ntar paling ngumpulnya pas malam. Jadi ini bervariasi ya, ada bodi dari Adiputro, bodi dari Gunung Mas, terus dari Piala Mas juga ada. Bervariasi yang ada pada hari ini. Dan untuk agen Haryanto Doyong ini sekarang tambah bagus ya. Ini sekarang lagi dibikin, kurang tahu nih bangunan apa. Mungkin untuk loket tiket yang baru akan pindah di situ ya. Jadi di sana tuh loket yang lama, sini loket yang baru. Kurang tahu ya, ini loket baru atau bukan. Kalau loket lamanya di sana lagi libur, tidak melayani penumpang dulu pada hari ini ya. Terus tadi di Poris juga kayaknya ada sekitar 12 unit ya yang perpal juga di terminal Poris. Jadi nggak cuma di Doyong doang, di terminal Poris itu juga bis PO Haryanto-nya pada perpal di sana. Kalau di Doyong ini ada 9, di Poris ada 12 unit. Ini kondisinya, tampilannya ya. Kalau jejer gini kayak, wah keren banget. Warna-warni gitu, terus berjejer rapi gitu, menyamping. Terus di sana Batavia sama Kalimasada berduaan, sama-sama gagah ya. Keren banget. Coba yuk kita lihat bagian belakangnya seperti apa ya. Kalau posisi parkir berbaris seperti ini kayaknya keren banget. Oh, jadi bagian belakangnya seperti ini ya. Ada yang kap mesinnya lagi dibuka, mungkin habis dibersihin ya, atau dicek-cek. Sekarang agen PO Haryanto Doyong makin luas nih. Ini udah diratain semua ya, dikasih batu-batu, diratain. Dulu nih kan kayak semak-semak belukar banyak banget. Sekarang tambah rapi ya, tambah luas pokoknya, mantep. Ini Batavia Reborn, becak balap. lampunya G3 Zeppelin, khas banget. Wis, kece abis ya Kalimasada ini, bukan main, mantap. Dan teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya kita melihat unit yang perpal di edisi spesial 1 Muharram di tahun 2023 pada tahun ini ya, di agen PO Haryanto Doyong. Ada 9 unit yang sudah perpal atau terparkir pada hari ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Belmas Project. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.